Oke, selamat berjumpa dengan saya Rusdi Mentalis yang biasa bermain dengan prediksi-prediksi. Tapi kali ini saya akan bermain berbeda, tidak seperti biasanya memberikan permainan prediksi ataupun yang lainnya. Pada hari ini saya akan bermain dengan simpel sekali. Saya punya beberapa bahan untuk bermain sulap. Yang pertama adalah ini, tali. Satu. Ada dua. Ada tiga. Tiga tali. Dan sini saya tidak berlibat atau yang macam-macam mainnya. Kita cukup bermain dengan tiga tali saja cukup. Nah, seperti ini mainnya ya. Saya punya satu tali pendek. Satu, kita hitung satu. Dan juga yang agak panjang, tali kedua. Dan juga tali ketiga. Panjang sekali. Bisa lihat panjang, sedang, dan pendek. Jadi permainannya cukup simpel. Kita punya tiga tali, kita jadi ikutin seperti ini. Satu, kita hitung. Dua, tiga. Ada tiga tali. Tapi dengan sekali kucek, dengan tiup, satu, dua, tiga. Sekarang jadi sama. Bisa kita lihat. One, dua, tiga, tiga tali. Anda berpikir mungkin apa ya di sini? Ada magnet, ada segala macam ya. Sekarang satu saya taruh bawah. Ada tiga. Tinggal sisanya dua, benar? Perhatikan talinya. Tali ke satu, tali kedua. Kita cukup tiup saja. Ada talinya dua, ingat satu, dua, tiga. Huh. Sebenarnya talinya adalah satu. Kenapa bisa begitu? Kita perhatikan lagi. Perhatikan, jangan berhenti karena ini sangat visual, bisa Anda lakukan di rumah. Oke, sekali lagi, satu, dua, tiga. Kita cukup tiup saja, satu, dua, tiga. Huh. Dia kembali, dua kembali. Anda berpikir ini talinya dua? Anda emang benar dua. Sebenarnya talinya ini satu. Satu hanya hanya satu tali sebenarnya. Oke, sekarang talinya satu. Kita tiup lagi. Tali dua. Sekali kita bermain seperti ini, saya ulangi lagi. Harus slow motion. Nah, sekarang begini permainannya. Perhatikan talinya. Satu, dua, ya. Kita ikat. Talinya menyatu, benar. Kita gunting saja biar jadi dua lagi. Talinya dua. Ingat talinya itu adalah dua, satu, dua, karena telah terpotong. Oke. Kalau kita lepas apa yang terjadi? Kita lihat lagi. Kita lepas lagi pelan-pelan. Gak usah keburu-buru. Sebenarnya talinya menyatu lagi.